ini atas. A group of 100 masa dia. Jadi itulah wujudnya G100. So it's a good start, already feeling the momentum. Listening to mentor punya speech lah. Kenangan lama. Keluar balik ha? Jadi itulah kesimpulan, kita belajar sejarah, pahami sejarah supaya kita menghargai siapa yang ada hari ini dan kita mencorakkan masa depan kita menjadi lebih baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya tuan-puan adalah dia sangat bergantung kepada tuan-puan punya leadership. Macam mana orang yang boleh dapat income yang sangat besar dari pasaran India sedangkan dia hanya sekali baru jejak kaki di India? Tuan-puan, saya punya decision 100 MB ni bukan saya simpan seorang-seorang. Saya announce depan Datuk, depan mana-mana function. Saya nak 100 MB. Saya dah boleh pergi. Kita akan ada organisasi yang sangat besar. Kita bukan superhero, tuan-puan. Kita kena ada jiwa yang besar. Sampai satu stage nanti, tuan-puan. Tuan-puan betul-betul tuan-puan akan rasa kegembiraan tuan-puan yang dah melihat tim tuan-puan macam ni. Tuan-puan tak kira dah ini.
this is what you are showing to your business partner, Dato' Mira. Listen, I'm giving you 1% of trust. Public! Yes! PG Mall! Yes! G100!